Halo guys dan girl, selamat sore, malam ya. Selamat malam. Di video kali ini kita akan live class lagi. Pulang kerja live class. Refresher. Bukannya refresher kalah mulu ya. Makin stres. Langsung saja kita gaskan. 1500 ya, 1500 masih so-so lah ya. Masih jarang kayaknya ketemu band. Tapi kalau ketemu yang band, kayaknya gue band si Boom lah ya. Soalnya pilihan terakhir gue harus Sonic dan Boros. Kalau Boom dilepas, kalah core kita. Rugi curut Boros gue. Oke. Ini aja makik. Gawat ini. Aduh, dua. Curutnya dua, men. Kalau lawan Boros, masih ada curut. Incer aja yang nggak ada non-crit damage free ya. Kayak si Borosnya sendiri atau si Sony. Soalnya rugi kalau kalian incer si... Gildo ya. Nalar. Wede. Oke, men. Mayan lah ya nutupin kalah curut. Soalnya kalau kalian nyerang si Gale, udah ke absorb, udah kekurang damage-nya sama pasif gil, baru ke absorb. Makin lama kita ngabisin HP curutnya. Mati satu curutnya, men. Ya, kita udah hilang curut kita, men. Waduh. Ya, silakan di stun lah. Itu mau udah selesai ngeluarin ulti. Waduh, ini kecil nih harapan ini. Kan batik udah say. Wah, mati. Wah, masih ada curutnya sayangnya. Sudah lah, tinggal sejuil soal HP curutnya. Belum meledak. Ngeri kali itu curutnya. Ya. Yeah. Aduh. Ya. Yeah. Berhasil. Makan nih. Donet. Oke, berikutnya. Gua sengaja pilih si Fasimen dan Tatsu terakhir biar lihat-lihat juga kali-kali musuh ada CE dan Boros ya. Waduh. Ada si wah. Sudah si monyet. Gue tadi waduhnya tuh ngeliat monyet. Ada curut dua ya. Ngeri kali lah, men. Nah, kita in aja makik dulu. Wih. Wih deh, ke transfer lagi. Bersemangat in aja sama gue ya. Macem-macem dia. Masih berdiri Inajuma. Mantap, Sun. Gila keren banget sih dua kali dua curut itu. Bapak Genos. Sudah lama sih saya lihat Bapak Genos itu. Wih, ya. Hilang Sonic gua. Aduh. Ya, tak mengapa lah ya. Yang penting jalan dulu racun kita ya, guys. Oh, ini mulai gawat nih si ini nih. Kita sudah nggak ada lagi nih. Sudah nggak ada lagi. Curut ditempel yang sama tuh monyet selesai kita. Itu main tidak ada gipsik. Kehabisan energi dia, men. Kita tiup dulu. Wih. Nah, gile lawan dua curut terus. Sudah makin-makin nih.
Waduh, avatarnya boros. Oh iya, avatar di sini ya, permanen ya, Bang? Sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Terakhir yang Gale itu permanen. Pas CE dan boros ini nggak ada loh. Suwe emang. Waduh, CE dong. Oke, gue Ketsu saja lah ya. Nambah-nambah di event kayaknya. Posisinya gimana nih enaknya nih, King? Orang saya bingung jadi, King. Wah. Salah nih. Harusnya ke bawah si Boros. Kesetun di atas dua itu. Nah, gak apa-apa deh. Kita menang speed. Jadi malah untung. Kalau dia nyetunnya atas, tidaknya cuma si Boros. Soalnya Tatsu sudah melancarkan racunnya. Wajah! Ya, itu pun kalau masuk ya. Ada si CE. Kenapa si Gale piercing immunity-nya lebih sering ketimbang Tatsu? Karena stun kan nggak ngaruh resist, jadi murni 50%. Wait. Weh, oke lagi kita men. Si Inazuma lagi bersemangat. Sedangkan si Tatsu dicek dulu resistance, baru yang apply 50%. Jadi malah di bawah dari 50% ya. Belum, makanya jarang. Tapi ini lagi hoki banget, ini tiga-tiganya loh. Gue lagi bacot-bacot si Tatsu lebih dikit, piercingnya malah masuk semua ya. Berarti kalian kalau lagi live class, bacot-bacotin aja Tatsu kalian biar masuk semua tuh force field-nya. Weh, masuk semua men. Gue udah takut gak ada yang masuk belakang atau depan sampai pakai Goketsu. Wih, keras coy. Gak apa-apa, yang penting pas giliran dia mati. Gila. Dikasih penghargaan dulu nih, ini cuma kick. Dari tadi loh, ke transfer terus. Tunggu ini, nanti tanggal 14 nanti ada eventnya nih, event yang pilih itu. Kemungkinan sih cashback, kemungkinan cashback kayak yang di server induk. Menang kita men. Nanti gue liatin deh di tanggal 14. Agak gak tergiur juga gue kalau ada cashback. Puas dong men. Bakar BT buat gacha si Galewin. Comeback sekalian dapat reward yang milih itu. Mantap solo. Tapi entahlah, gue masih pertimbangan sekaligus lihat juga itu. Genus lah ya. Genus. Hilang dia. Ya. CE tadi aja masuk semua. Masa ini gak ada yang masuk? Ini gak main. Oh. Dipanas-panasin dulu ini. Siap. Gila sih Inazuma gua. Habis ini kita langsung makan-makan lah. Ya. Malah ke pinggiring stunnya. Tapi setidaknya nggak pakai energi sih. Gelby. Sedangkan gua harus bakar energi. Ya apa-apa lah pengorbanan. Karena stun itu mahal. Yet. Mati dia men. Kita gas dulu men. Tambah lagi dosisnya. Mungkin gue coba keluarin si Tatsu pas sudah dapet Kabuto mungkin. Waduh, hoki dia. Tapi udah masuk racun kita men. Kita kasih bola-bola aja. Siap. Diterabas sama curutnya Boros. Udah mau 10 menit ya. Wah, 1800 nih. Ini sama ini yang lawas lagi nih. CE dan G. Mantap. Ayo, Boros juga sekalian.
Oh, si Bambang Jabrik. Bambang Jabrik. Ya udah sini aja lah gue itu ya. Kasih si Boros dan si Tatsu. Wah, ini gawat nih. Kalah speed kita, men. Ungu 5. Terus perisainya api-api. Gawat, gawat. Beh, sudah lewat setengah HP dari curut gua. Tinggal 2 HP. 20% kali ya? Gantian ya. Lu nyetun-nyetun orang mulu lu dari tadi lu ya. Sekarang sekali 3 dia. Lancar mana lah? Lancar mana? Masih oke lah ini termasuk kita. Karena masuk 2 di depan. Waduh, abis dari gebukin di ini. Untung ada si gua kayak suitnya. Nah, mati. Mati. Kita pukul dulu. Hoki kita, men. Si Curut ngehantem 2 orang gitu. Aduh, gua udah pasrah banget ini. Udah pasti kalah ini. Taunya Curutnya si Boros pintar ya. Wah, tipis, men. Oh, dang, akhirnya langsung seger ya dapat buff dari Goketsu. Mantap emang. Waduh, ini di stun lagi kita, men. Eh, sebelah juga nggak kalah hoki. Nggak dikasih jalan kita. Waduh, memang mantap sih ini si Gil ini. Udah gitu gratis lagi ultinya ya. Ngutang lah, ngutang 900 energi. Satu poin doang, 500 energi itu pun ngutang. Waduh, mati sih ini kita. Gak sempet jalan. Cacak aja terus. Mati kali ini. Mati, men. Soalnya internal injury-nya lagi ada di situ. Baru ada harapan ya. Sudah pudar lagi ya. Sekarang kita taruh harapan kita di Tatsu. Balik lagi ke Tatsu ya. Ya, setidaknya si Boros bikin kita bertahan cukup lama ya. Ini harusnya udah kalah dari tadi malah. Ciat! Ayo Tatsu, tunjukkan. Waduh, tetap nggak masuk, men. Berat masukin force field-nya sih. Tenang, dikit lagi berakhir si gugupnya. Pergi kau gugup. Masih ada harapan, men. Nah, sudah, kita ignore saja si CE-nya ya. Tinggal si Gil dan si... Sorry! Ya, saya tidak peduli lah sama ulti mulai itu. Udah masuk round 4, sudah lah, cuekin saja si CE ya. CE itu ngeri banget isi gugupnya. Tapi kalau udah masuk round 4, ya bodo amat lah. Kita ikhlaskan, kita fokus bunuh si Gil dan si Sony. Masih bisa nih, men. Masukan belakang kita masih canggih. Ini kubir nanya. Ini berkat si... Ini MPV-nya berkat si curutnya Boros tadi nendang si RMJ ya. RMJ dan si Hellfire. Langsung kleper-kleper mereka. Waduh. Wih, selamat coy. Waduh, ya mati, men. Kita basmi dulu ini sih. Gila. Masih belum mati. Waduh, gawat ini, men. Waduh, dia nggak ada force field. Akhirnya selesai si Goketsu ya. Tepar nih ya. Nah, dapat. Ciat! Wede. Oke lah, itu saja video kali ini. Sudah mulai ngeri ya. Musuhnya sudah mulai ngeri. CE sih paling ngeri. Kalau ketemu CE, apalagi kalau kalah speed kayak itu, gawat banget. Udah bengep-bengep kita sebelum masuk round 4. Makanya itu developer ngasih limit sampai 3 round itu karena emang berat banget sih. Apalagi di Awaken 2, 2 gugupnya ya. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran juga monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikirku pantas gitu. Adios.